Dalam 2-3 minggu lepas, ramai yang komen dekat channel ni mintakan macam-macam model kereta untuk saya review. Tapi antara yang paling banyak, orang request, korang semua request adalah Toyota CHR. Dan actually saya sendiri teringin dah lama sangat nak review kereta ni, tapi waktu saya mula-mula produce channel YouTube ni, kereta ni dah nak phase out. Toyota Malaysia dah tak bawa. Tapi hari ni, terima kasih kepada Datuk Faris. Dia bawakan kita guys. Toyota CHR bukan yang biasa, tapi ini adalah CHR GR Sport. Beza kan? Nah, patutlah korang tengok dia punya bumper lain. Ni yang biasa, ini adalah GR Sport. Dua-dua ni actually adalah unit recon, bukan Malaysia. Malaysia punya ada beza dia. Malaysia punya import juga, tapi import daripada Thailand. Yang ini dua-dua import daripada Jepun. Dibuat made in Japan. Dan kalau korang tengok Toyota CHR ni, apa yang specialnya adalah bentuk dia. Bentuk dia bulky. Bulky sana, bulky sini kan. Macam saya. Sebab itulah saya pakai jaket dan ni. Sebab nak cover perut ni kan. Dan segalanya tentang Toyota CHR dalam video ni guys. Let's go! Actually Toyota CHR ni dia dah phase out, dah tak ada jual secara baru daripada Toyota UMW Malaysia. Last saya rasa dalam 2020-2021 macam tu, tak silap saya. Yang kemudiannya digantikan dengan Toyota Corolla Cross. Tapi sebelum kita cerita deep, go deep tentang CHR ni, saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Faris, owner tempat ni, Recon Car Dealer ni. Korang boleh je saja-saja datang nak tengok-tengok kereta kan. Kat sini ada macam-macam jenis kereta. Kereta yang baru sekali, GR86 dah masuk Malaysia. Ada Lexus, ada kereta-kereta Continental, ada Suzuki Jimny, macam-macam kereta pun ada kat sini. Tempat ni dekat Ceras, dia betul-betul berhadapan dengan PGA, Pasukan Gerakan Am. Dan back to Toyota CHR guys. Apa yang menariknya tentang Toyota CHR ni, ini adalah sebuah compact SUV crossover yang compact, tapi dia bukan segmen B. Dia tak macam Honda HR-V. Honda HR-V tu adalah B segmen SUV, dibangunkan di atas platform Honda Jazz. So kalau ini adalah segmen B SUV, dah tentulah dia dibangunkan di atas platform Toyota Yaris. Tapi tak, ini adalah antara model yang terawal sekali dibangunkan atas platform TNGA, Toyota New Global Architecture. Dan ini terkategori dalam sebuah segmen C, yang mana tak lama selepas tu adanya Mazda CX-30. Ya, sama konsep macam ini, segmen C yang compact SUV crossover. Dan ada juga kalau Mercedes, Mercedes GLA. Itu semua adalah terkategori dalam kategori segmen, boleh kata segmen C yang kecil, compact. Dan ini adalah CHR versi GR Sport. Yang ini adalah versi yang biasa, yang mungkin sama juga macam versi yang didatangkan dekat Malaysia. Cuma perbezaan di antara unit recon import ni adalah enjin dia berbeza. Yang dekat Malaysia enjin dia 1.8 NA, yang ini adalah 1.2 turbo. Dia punya horsepower torque dia sebenarnya slightly 1.2 turbo ni rendah sedikit daripada 1.8 NA. Yang ini adalah bentuk yang asal, bentuk yang biasa. Tapi bila di GR Sports kan, korang tengok dia punya muka dia tiba-tiba berubah. Dia punya bumper dia berbeza. Ada identiti ala-ala GR Yaris tu . Lepas tu dia ada dark chrome kat bahagian tengah-tengah ni, melintang dia punya grill. Ada badge GR Sports. Memang nampak lebih cantik, lebih garang . Yang mana ni juga pun memang dah sedia garang. Dan CHR ni yang bestnya, daripada depan saja lampu dia guys, lampu dia sangat-sangat panjang daripada sini sampai sini. Kalau ukur dengan tangan saya, daripada sini sampai ke sini, dia punya lampu dia sangat-sangat panjang bahagian depan ni. Lepas tu dia ada projector headlamp, ada LED, ada 1, 2, 3. Memang bentuk dia sangat-sangat extra detail daripada model-model Toyota yang lain. Tapi apa yang membuatkan Toyota CHR ni kita tak nampak terlalu banyak sangat dekat atas jalan raya dekat Malaysia ni berbanding dengan Honda HR-V kan? Sebab harga dia mahal. Dulu Toyota CHR ni boleh mencecah
RM150,000 lebih harga dia. In fact, unit terpakai sekarang pun kalau korang dapat jumpa, harga dia pun saya rasa masih lagi RM120,000-130,000 pun ada. So harga dia memang tak turun, don't worry. Dan untuk unit Recon ni pun harga dia pun tak kurang hebatnya juga Untuk yang biasa bukan versi GR Sport, dia punya harga lebih kurang RM178,000. Tapi untuk GR Sport, RM208,000. Tapi disebabkan beza tahun yang ni tahun 2020, ni 2021. Mungkin gap harga dia mungkin dalam RM20,000 lah kalau sama tahun kan. Tapi apa yang membuatkan GR Sport ni harga dia lebih mahal kan? Sebenarnya tak banyak beza sangat. Dia just make up daripada segi luar. Steering ada logo GR, depan ada logo GR, bumper depan, bumper belakang ada berbeza sedikit. Dan dia punya sport rim, yang ini memang sport rim wow, chrome dark chrome. Datangkan dengan 19 inci, yang normal 18 inci saja. Dan daripada tepi, korang tengok CHR dia punya profil dia sentiasa berbentuk boomerang tiga segi tau. Sini ada profil garisan ni sampai ke depan. Dia punya spoiler dia terkeluar macam ini. Lepas tu ada lagi spoiler dekat belakang ni. Dia macam coupe dan lampu dia macam terkeluar tau. Okey, ni door handle bahagian hadapan. Bahagian belakang pula, mana door handle dia? Macam ni korang nak buka pintu kan? Door handle dia pun macam HR-V juga guys. Ni door handle dia. Wow, tapi unik cantik. Korang boleh buka. Daripada segi dia punya bahagian belakang, it's a very Honda look kalau korang tengok especially dia punya bahagian lampu, ramai yang katakan macam Civic ketam. Tapi actually ini adalah lebih ke arah boomerang tau. Dia punya design kereta ni semuanya dia berbentuk ala-ala boomerang. Dia macam curve tau. Bagi saya daripada segi dia punya look saja memang layak dia mendapat tag price lebih tinggi daripada kereta-kereta lain, RM150,000 kan. Tapi biasanya orang yang beli kereta SUV ni sebab dia nak practicality tau. Dan adakah kereta ni dengan harga yang agak mahal cukup praktikal? Tak ada power boot, tak ada power boot. Dan boot space dia hanyalah sebesar lebih kurang 377 liter saja. Agak sempit agak kecil, tak sampai pun 400 liter. Tapi bahagian bawah sini ada lagi compartment sedikit. Seat dia boleh diturunkan secara 60 dan 40 split. So kita nak tengok macam mana pula daripada segi dia punya bahagian dalaman dia guys. Let's go. Daripada segi dia punya bahagian dalaman dia guys. Wow. Terkeluar sana, terkeluar sini. Dan first thing yang saya notice dekat kereta ni adalah dia punya dashboard tau. Wow, jauh gila. Macam panjang sampai ke bahagian depan sini dan dia ada satu lengkok. Dan daripada segi dia punya presentation ruang dalaman ni, bagi saya kalau kita back 5 tahun 4 tahun lepas, memang design dia wow, memang orang tak percayalah ini adalah Toyota kan. Memang presentable, cantik dan agak premium juga. Sini balut leather, soft touch. Ni semua soft touch tapi agak saya rasa agak cramp sedikitlah, cramp sebab kalau kita bandingkan ini adalah compact crossover SUV. Steering dia memang nampak macam ala-ala GR Yaris Untuk GR Sport ni dia ada logo GR kat sini. Dekat sini tak ada apa-apa compartment, dan door pocket dia pun compartment dia kecil saja. Dia punya door trim ni dia ada macam diamond sikit finishing dia. Dia punya head unit masih lagi meninggalkan bezel border yang tebal tapi bagi saya cantik jugalah kan. Diselangi dengan physical button kat kiri dan kanan. Okey, dan dia datangkan dengan dual climate zone control. Aircon dia very basic function dalam kereta ni tak banyak, tak ada apa-apa sangat tapi presentable. Nampak sporty, nampak premium ship tu memang ada. Compartment glove box dia agak ke bawah sangat Sederhana besar tapi dia sangat-sangat ke bawah tau. Kalau korang buka memang dia dah sampai ke paras betis tau. Dan actually untuk unit yang ini adalah CHR GR Sport versi manual. Ada lagi orang nak pakai SUV versi manual zaman sekarang ni kan. Manual, tapi yang sebelah ni normal version lah, auto. Walaupun manual dia datangkan dengan electric parking brake Dan kat bawah ni ada satu compartment, satu USB port, ada satu cup holder sini dan ada satu cup holder kat sini. Dan kat bahagian dia punya center console tengah ni agak luas dan ada satu power outlet. Meter cluster masih lagi analog, hanya tengah-tengah saja yang digital. Mungkin dia ada certain function. Ya, kereta ni didatangkan dengan pre-collision warning, pre-collision braking kan. Lane departure warning pun untuk yang unit yang ni dah ada Dan atas, kalau korang tengok bumbung dia
ada dia punya bentuk-bentuk diamond dia. Ramai yang katakan bahagian belakang CHR ni sangat-sangat sempit kan. Bagi saya bukan dia sempit saja, tapi dia punya visibility untuk penumpang bahagian belakang ni sangat-sangat cram eh. Yang mana kalau korang tengok window line ni sangat-sangat tinggi eh. Normal dia akan parah sini. Dan korang perasan tak ni, sebab sini bahagian luar ni dia ada door handle. So bahagian dalam ni dia terpaksa buat macam ni tau. Membuatkan orang yang duduk kat bahagian dalam ni macam terlindung, duduk dalam penjara sikit lah kan. Tapi bagi saya Toyota, kalaupun dia nak buat benda ni purposely untuk cantik, sepatutnya dia boleh letakkan benda yang macam soft pad dekat bahagian sini, menjadikan kekurangan yang kurang visibility tu, nampak sempit tu, dia jadi satu kelebihan pula. Sebab biasanya sini ada tingkap, tapi kalau dia letak benda yang macam leather soft pad sikit, membuatkan kalau orang belakang ni dia boleh sandar sini macam bantal jalan jauh. So dia akan menjadi nampak lebih premium, nampak lebih worth it lah dengan harga yang mahal dia nak jual tu kan. Nampak Toyota buat kereta ni lebih teliti. Memang belakang ni dia tak ada apa-apa aircon blower, aircon vent, tak ada apa-apa USB port. So saya terasa agak panas, aircon bahagian depan ni mungkin agak lambat sikit sampai ke bahagian belakang. Dan seat belakang ni dia tak boleh adjust dia punya recline angle dia. Cuma nasib baik dia punya seat bahagian depan ni dia mount lebih tinggi, so korang boleh selitkan kaki korang orang dalam-dalam sikit lah kat bahagian bawah sini kan. Cuma untuk orang dewasa saiz macam saya, kalau duduk kat belakang ni, dua orang saja. Kalau tiga orang, dia dah mula macam agak krem sikit lah dekat bahagian belakang ni kan. Kereta ni untuk unit ni yang ini juga didatangkan dengan panoramic view camera eh. Korang boleh tengok view daripada atas, kiri dan kanan kalau ada motor lalu ke kan. Actually saya suka eh konsep-konsep kereta SUV yang kecil, tak besar sangat macam ni kan. Contoh macam Subaru XD, Mazda CX-30, Mercedes GLA. Tapi apa yang menghalang saya kalau nak beli kereta ni, salah satunya adalah daripada segi compartment. Sebab kita nak sebuah SUV yang high rider. In fact CHR ni pun maksudnya CHR adalah coupe high rider. So kereta ni memang declaration dia adalah coupe SUV eh. Cuma macam saya cakap tadi, practicality. Kereta ni macam compartment dia tak begitu banyak, boot space dia tak begitu luas. Cuma daripada segi presentation lah, macam saya cakap tadi, sangat-sangat proper, rasa premium juga eh. Untuk yang ni yang saya tengah drive ni adalah auto. Sebab kalau saya nak beli pun adalah versi auto eh. Saya takkan beli versi manual untuk sebuah SUV. Dan satu lagi, penghalang dia kalau saya nak beli untuk CHR versi Jepun ni, versi Recon, adalah daripada segi dia punya power. Yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin yang lebih kecil, 1.2 turbo, yang mana dia produce lebih kurang 116-118 horsepower. Come on, lebih kurang macam Honda City 1.5 NA tu, dan lebih kurang 184 Nm of torque, berbanding dengan CHR daripada Toyota Malaysia versi CBU Thailand adalah 1.8 liter NA, naturally aspirated. Dia punya horsepower dia lebih tinggi, iaitu 138 dekat-dekat 140, dan lebih kurang 171 Nm of torque. Yang ini torque lebih tinggi tapi horsepower lebih rendah. Tapi itu adalah atas kertas. Macam mana kita terjemahkan atas jalan raya? Adakah bagi saya cukup torque dan horsepower tersebut? Ya, agak kurang sikit lah daripada segi performance dia. Ya, kita tak boleh expect engine 1.2 turbo ni macam super powerful. Cuma kalau saya nakkan sebuah kereta yang lebih perform eh, lebih perform baik daripada ni, mungkin kita kena jalan yang lebih jauh. Dan dia pairingkan dengan gearbox CVT eh. Daripada segi dia punya ride, comfort dia, bagi saya okey. When it comes to Toyota new global architecture ni, Toyota dia seolah-olah dah menjadi king dalam perfect balance di antara best handling dan comfort yang baik juga eh. Cuma tinggal satu lagi masalah dia, satu je. Kalau tak practicality, all that shit dia semua, saya dah boleh terima lah actually. Satu je. Power. Macam ada something yang hold saya back. Handling, wow, not as good as CX-30, tapi bagi saya baik. Okay, enough already. HR-V di hadapan, size yang lebih kurang, tapi segmen berbeza eh. RPM main dekat 45, kelajuan dalam 130. Actually dah laju dah, cuma mungkin tak rasa. Daripada segi dia punya noise, NVH, okay, tidaklah begitu kedap sangat, tidaklah begitu bising sangat bunyi tayar. Tapi kenapa
kenapa harga dia masih cun, kenapa masih ramai orang cari. If kalau ada keluar dekat used car ke, ini adalah salah satu kereta yang paling cepat laku, paling cepat habis. Antara kereta yang digemari, nak kata digemari pun tak juga, baru lately je. Sebab kalau tak, kenapa kereta ni tak banyak atas jalan raya kat Malaysia kan? Sebab bagi saya mungkin daripada segi dia punya uniqueness, bentuk dia, design dia, design dia memang bagi saya lain daripada yang lain. Dan kereta ni actually bukanlah sesuai untuk jadi main car ataupun salah satunya kereta korang. Mungkin dia lebih sesuai menjadi kereta kedua, secondary car. Kalau korang ada kereta yang lebih besar, lebih praktikal daripada ni, ya, ni mungkin sesuai untuk korang gunakan dekat city driving, pergi kerja balik setiap hari. So that's it. Itu dia guys, akhirnya saya berjaya juga setelah lama-lama sangat saya nak review Toyota CHR ni, coupe high rider yang boleh katakan antara yang cantik, unik dekat Malaysia ni. Dan saya actually dah produce lebih daripada 350 buah video dekat YouTube. Feel free kalau korang nak refer apa-apa video yang korang terfikir, feel free korang search dekat channel saya ni. Dan hopefully saya dah buat review-review kereta tersebut dan korang boleh enjoy secara percuma. Cuma apa yang korang perlukan hanyalah bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. Terima kasih. So, akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Saya akan teruskan perjuangan saya dalam dunia review kereta dekat YouTube ni. Salam strategi, fight and conquer.